yang baru di Sakura. Katanya teman-temannya ada hewan baru loh guys yang ada di rumahnya Sakura nih. Kalian tahu kan kalau di rumahnya Sakura nih itu kan ada catnya doang nih. Dan ternyata teman-teman katanya itu ada hewan tersembunyi di dalam rumahnya. Kira-kira hewan apa yang sama ini kita nggak tahu ya guys ya. Yaudah kalau gitu kita sama-sama cari tahu guys. Langsung aja kalau gitu Sakuraninya aku ganti baju dulu nih. Kayaknya sih aku mau pilih bajunya itu yang beda dari yang lain guys. Kayaknya aku mau coba pakai baju yang spring aja guys. Nah seperti ini aja. Terus warnanya kayaknya aku ganti aja jadi warna pink teman-teman. Nah untuk keluarannya kayaknya pink muda ya guys ya. Kok jadi kayak gini kebalik guys. Material satunya maksudnya diginiin. Nah udah guys, tinggal model rambutnya aja. Aku pengen yang nomor 32 aja guys, biar simpel. Warnanya sih warna, warna ungu tua aja teman-teman kayak gini. Terus warna matanya warna coklat ya guys ya. Jangan lupa nih pakai aksesoris yang warna pink. Oke, sudah cukup guys, tinggal Sakuroni guys. Aku pengen ajak Sakuroni untuk mencari binatangnya nanti. Yaudah kalau gitu aku ganti aja yang mana ya guys ya. Wih, yang ini aja deh. Tapi kayaknya agak ribet gak sih guys. Jangan dia jadi apa ya. Nah yang ini aja nih, spring satu aja. Tapi warnanya kita ganti jadi warna yang lebih terang guys. Kayaknya biru muda aja teman-teman, sama biru tua ya. Oke, tinggal model rambutnya. Aku sih pengennya sih model baru guys, yang 24. Warnanya gak apa-apa hitam kayak gini. Kacamatanya gak usah pakai guys, warna matanya biru aja. Oke, sudah cukup guys. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja nih kita samperin Sakuroni guys, karena Sakuroni mau minta bantuan Sakuroni untuk mencari binatangnya. Sakuroni. Apa Sakuroni? Tumben banget kamu kesini lagi. Ya aku kok sering kesini, masa tumben sih? Oh iya ya, tiap hari malah. Eh Sakuroni, apaan? Eh kamu tahu nggak? Masa ya di rumah aku katanya ada binatang lagi tau? Ah binatang apa? Nah makanya aku nggak tahu. Kita cari tahu sama-sama yuk. Ya udah aku temenin aja tapi ya Sakuroni ya. Emang binatangnya kayak gimana? Ya aku juga nggak tahu binatangnya kayak gimana. Coba cari dulu nih di sekitaran halaman aku ada nggak? Coba lihat di semak-semak ya Sakuroni ya. Kamu lihat-lihat dulu nih. Coba ya. Eh Sakuroni, kamu ngapain masuk ke dalam sini? Lah mereka ngapain berdua? Cara ciluk mbak. Aduh ternyata bisa ngumpet di dalam pohon kayak gini. Itu sih lucu banget ya. Eh kamu ngeliat sesuatu nggak? Kayaknya nggak ada apa-apa deh Sakuroni di sini. Ya emang nggak ada apa-apa kalau di taman kamu. Emang kamu lihat yang mana? Iya udah gajah nih. Bukan ini gajah yang dari rumput. Oh iya juga ya, dari tanaman aku ya. Iya coba. Kalau gitu kita cari di dalam rumah aku aja Sakuroni. Ya udah aku temenin. Bukannya kamu cuma punya catni doang ya? Iya sih, orang kan aku cuma punya catni tuh kan. Yang empus melihat sesuatu enggak? Enggak lihat katanya guys. Aduh, gimana ya binatangnya ya? Katanya tuh binatangnya di dalam rumahnya gitu loh teman-teman. Aku mau cari deh di setiap sisi-sisi rumahnya Sakuroni guys. Kita lihat-lihat dulu kalau gitu. Coba di kamar aku Sakuroni, coba kamu geledah aja nggak apa-apa di dalam lemari kalau bisa. Aku mau ganti baju dulu deh kalau gitu. Hah, ganti baju? Udah cantik kayak gitu. Enggak, aku mau ganti baju aja jadi kayak gini. Nah, there's all aku seru banget, susah banget guys ngomongnya. There's of Alice in Wonderland. Aduh, belibet banget teman-teman. Coba kalau gitu warnanya aku ganti aja nih. Bajunya kayak gini aja guys. Nah, yang penting warnanya pink ya. Ayo Sakuroni, aku mau ganti baju dulu aja. Soalnya aku pengen cari nanti di semak-semak. Iya deh, terserah kamu lah. Gimana? Ih, ada uang nih buat aku aja uangnya. Ya ambil lah, itu uang kamu lah. Coba. Di sini ada nggak? Nggak ada. Catni, kamu mau ikut juga cari? Ayo sini Catni, temenin aku. Coba guys, kayaknya aku harus bawa Catni untuk bisa mengendus-ngendus. Kira-kira ada apa teman-temannya di sini ya? Coba. Aku cari dulu. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa deh guys. Coba ke lantai dua, coba ke sini guys, ke lantai duanya guys. Ya udah lama banget nih nggak ke atas sini. Kok turun naik sih? Turun naik. Jadi turun naik guys. Abis aku inget-inget lagu itu yang ada di TikTok loh teman-teman. Coba nih ke lantai dua. Kayaknya nggak ada apa-apa. Mana? Katanya kata kamu ada binatang. Iya aku juga heran Sakuroni. Miangpus, coba bantuin Miangpus. Apa kamu mencium sesuatu? Coba miang. Coba guys kita ajak ngomong dulu ya. Miang. Kayaknya Catni mau ngasih tau sesuatu guys. Apa Catni? Coba kesana Sakuroni. Kemana? Kesini Catni. Iya kesini. Aduh kesitu guys. Yaudah tapi gimana cara masuknya?
guys. Yaudah, apa aku jadi kecil aja? Coba-coba kita jadi kecil aja, bisa masuk ke sini nggak? Nggak bisa. Ih, kok jadi kecil banget ya teman-teman ya. Aduh, gimana nih? Oh, ya, yang mengempes. Ya, mengempes ada di dalam, guys. Gimana ini? Yaudah, kalau gitu sakurannya harus pakai zabutan nih. Nah, guys, aku duduk di sini aja deh kalau gitu. Lah. Kok jadi begini? Sakurani, coba aku besarin dulu deh, guys. Yaudah deh, aku besarin kayak gini aja. Nah, kalau udah, kita kecilin lagi, teman-teman. Gini lagi. Coba kalau gitu kita maju-majuin ya. Nah, coba nih aku masuk, teman-teman. Oke, aku udah masuk ke dalam. Dan coba kita kecilin aja, guys. Kecilin dulu. Oke, lah. Miang empus, mana miang empus aku, guys? Coba aku cari dulu miang empus. Mana nih? Miang empus, mana miang empus? Ya, miang empus, bapak. Gak bisa, emang kamu nelfon aku?
aku. Iyalah, aku nelpon kamu lah dari tadi lah. Gimana sih? Coba guys, kita masuk lagi ya. Itu serem banget tuh teman-teman. Laba-labanya gede banget. Aduh, kayaknya guys, kita harus basminya pakai apa ya teman-teman ya? Kayaknya harus bawa senjata gitu deh guys. Tapi ini badannya Sakura ini kecil banget. Ih, Sakura ini ngapain tuh kayak gitu? Lucu banget sih. Sakura ini tanggung jawab kamu. Aku jadi kecil kayak gini. Iya. Aku tanggung jawab lah ya. Aduh, kamu bawel banget ya. Tuh, udah tuh. Lah, mana? Lah, kok kamu jadi kecil sih? Nih, coba tuh. Oh, tidak. Lel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 
laba-laba tadi. Oh my god, Sukuroni, parah banget Sukuroni. Ih, Sukuroni enggak tahu, Mbak. Enggak tahu dia untung nih. Iya, maaf ya, maaf. Aduh, sekarang aku jadi enggak bisa nih mengendalikan diriku sendiri. Enggak bisa, guys. Ngebak gitu. Oh! Lah. Oh, Sukuroni jadi punya kekuatan super, teman-teman. Kasihan banget Sukuroni, guys. Berhenti. Kayaknya Sukuroni bisa nih, guys, menghancurkan itu loh, teman-teman. Tadi apa tuh laba-labanya ya? Ya, dibilang jangan deket-deketin. Yaudah, aku cari dulu bantuan deh. Tolong, aku tuh Sakura. Dihajar sama laba-laba, bagaimana ini? Oh my god. Aduh, Sakura ini bikin kegaduhan. Aduh, gimana nih, guys? Yaudah, aduh, lu kasihan banget kelempar. Di sini nih, guys, ternyata nih, teman-teman. Aduh, guys, kayaknya kalian harus kasih tau aku deh gimana cara nangkep laba-laba itu, teman-teman. Soalnya ada hewan baru nih, tempatnya Sakura nih, kayak binatang besar gitu sih, guys. Aja video kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka ya. Dan jangan lupa di like nih seperti biasa jempolnya kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Aninya Game, karena di sana juga aku main game Sakura Skills Simulator. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aninya Game selanjutnya. Bye bye.